Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya akan masuk ke topik hukum linear. Hukum linear ni adalah topik 5.02 untuk silibus KBSM, pelajar Form 5 sekarang. So, saya akan bincang berkenaan cara bagaimana kita menukar persamaan tak linear kepada persamaan linear. Baik, tapi sebelum tu saya nak bincangkan dulu berkaitan dengan persamaan linear, iaitu Y bersamaan dengan MX tambah C. Y bersamaan dengan MX tambah C. So, saya ingat persamaan ni pun persamaan yang biasa. Even di peringkat PT3 pun kita dah belajar berkenaan dengan persamaan ni, Y bersamaan dengan MX tambah C. Walau bagaimanapun, saya akan jelaskan juga apakah hubung kait di antara persamaan Y bersamaan dengan MX tambah C ini dengan persamaan non-linear. Baik, maksudnya kita nak buat ulang kaji sikit. So, kita ada persamaan Y bersamaan dengan MX tambah C. So, ini sebenarnya adalah satu persamaan begini, di mana ini adalah Y, ini adalah X, dan kita ada satu pintasan di mana ini adalah C, dan kita ada satu kecerunan, ini adalah M. Dan kalau kita lihat dekat sini, Y ini adalah satu variable, ini adalah variable. So, ini Y, ini adalah X, di mana ini adalah variable. So, bila saya sebut sebagai variable, maksudnya untuk titik-titik bila kita buat, so saya nak tunjukkan sebagai contoh, kalau kita buat eksperimen, so kita akan ada titik-titik X dan Y. X dan Y ini adalah garis penyuaian, iaitu garis terbaik, di mana untuk setiap koordinat ini kita ada kombinasi X1 dan Y1. So, maksudnya titik ini adalah satu variable, dia boleh mengambil apa-apa nilai lah. So, dalam kes ni, nilai ni adalah secara praktiknya adalah nilai yang kita dapatkan daripada eksperimen. So, mungkin kita ada, kalau di sini, kalau kita namakan dia sebagai X2, ini adalah Y2. Baik, so sekarang kalau persamaan kita boleh bentukkan kepada bentuk sebegini, maksud dia adalah satu persamaan garis lurus. Baik, so saya nak bagi satu contoh. Let's say kalau kita ada satu okay, ciri-ciri dia adalah begini. Kita ada Y bersamaan dengan MX tambah C. So, satu yang kita kena tahu bahawa ini adalah variable, ataupun saya namakan dia sebagai, senang ingat So, saya namakan dia sebagai V variable. X ni juga adalah V variable. Dan M ni constant, dan C ini adalah constant. Maksud dia kena berbentuk begini, pattern dia, barulah dia satu persamaan garis lurus. Baik, so sebagai contoh, kalau kita ada persamaan Y bersamaan dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. So, kita nak analisa persamaan ni, adakah dia satu persamaan garis lurus ataupun tidak, sebab dia kena variable. Okay, so dekat sini dia mestilah constant. Yeah. So, tapi dekat sini kita ada variable, nampak? Ini ada variable. So, maksud dia ini bukanlah satu persamaan garis lurus.
So macam mana pun kita kena bentukkan dia kepada satu persamaan garis lurus, kena bentukkan dia dalam bentuk y bersama dengan mx tambah c. So maksudnya, kalau kita ada apa-apa persamaan yang kita boleh bentukkan supaya dekat sini adalah variable, dekat sini adalah variable, dekat sini adalah constant, dekat sini adalah constant, barulah kita boleh katakan dia satu persamaan garis lurus. Dan ini adalah objektif kenapa kita belajar berkenaan dengan hukum linear. So sebab kita buat hukum linear ni, dia punya objektif kita hendaklah kita hendak mencari satu pemalar. Pemalar tu adalah A ataupun B dalam kes ini, ataupun dalam kes Y bersamaan dengan MX tambah C, sama ada M ataupun C ini adalah satu dapatan daripada graf melalui eksperimen yang kita telah jalankan. Okay, so sekarang mungkin saya tunjukkan dengan contoh baru kita appreciate apa yang saya cuba jelaskan. So kadang-kadang dia macam tak ada contoh ni, macam terawang-awang. Okay, baik, so sekarang kita pergi ke contoh, contoh tadi lah kita ambil. So kita ada Y bersamaan dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. So kita punya objektif macam saya cakap tadi, kita nak jadikan dia variable, variable constant. So obvious so kalau kita nak nak tackle ni, kalau kita tengok dekat sini, ini ada variable, ini pun ada variable. So kita kena jadikan sini ada variable dan dekat sini constant saja, ataupun tak kisahlah, ini variable, ini constant. So dalam kes ni, kalau kita lihat, maksudnya kita boleh kita bahagi dengan x kuasa 2 sebagai contoh. Obvious kalau kita bahagi dengan x kuasa 2 jadi apa? Kalau kita bahagi dengan x kuasa 2, maksudnya kita bahagi dengan x kuasa 2, ini kita bahagi dengan x kuasa 2, ini kita bahagi dengan x kuasa 2. So untuk kita mendapatkan dia bentuk y bersamaan dengan mx tambah c. So ini bersamaan dengan y bahagi dengan x kuasa 2 bersamaan dengan ax ni tambah b. Baik, so mungkin pelajar tak nampak juga bila dia buat macam ni, adakah ini satu garis lurus kan? So sekarang kalau saya nak tunjukkan bahawa di sebelah sini, nampak tak, ini adalah satu variable. So x ini juga adalah variable, dan kemudian kita ada satu constant, dan ini adalah satu constant. So bermaksud ini adalah satu graf y bersamaan dengan mx tambah c. Dia adalah satu persamaan garis lurus, di mana dalam kes ini y besar ini adalah bersamaan dengan variable, di mana variable itu adalah x kuasa 2. Ya, di mana ini adalah dapatan daripada eksperimen, dan x itu adalah sama dengan x, dan b itu sama dengan c, pintasan pada paksi x, dan m ini adalah sama dengan a. So jadinya kita boleh lukiskan ataupun lakarkan bahawa graf ini adalah paksi y bahagi dengan x kuasa 2, dan ini adalah x, dan kita tahu bahawa daripada graf ini kecerunan dia adalah a dan pintasan dia adalah c. So jangan terconfuse, so kena faham macam mana hubung kait di antara persamaan non-linear kepada persamaan linear. So dalam kita nak tukarkan daripada persamaan non-linear kepada linear, so kita kena ada, of course kita kena mahir dengan algebra, pecahan,
dan kemudian mungkin log, eh. So kebanyakan log pun biasanya ada soalan-soalan sebegini, so kena tahu hukum-hukum log supaya kita nak pecahkan persamaan supaya dia boleh menjadi satu persamaan garis lurus. Okey, mungkin saya tunjukkan contoh satu lagi, eh. Sebab kadang-kadang apabila kita tengok satu persamaan tu, dia nampak macam kompleks dan alamak, macam mana nak tukar ni pada persamaan garis lurus. Okey, contoh, let's say kalau kita ada persamaan begini, di mana y bersamaan dengan p per set x tambah dengan q darab dengan set x. Okey, sebab kalau kita tak mahir dengan algebra, kita tengok bentuk-bentuk begini, macam kita macam scratch kita punya head lah, macam mana ni, macam mana kita nak tukar kepada persamaan garis lurus, kan? Sebab tu saya cakap key kat sini, cuba kita fikir yang penting, jadikan di sini ada variable dan constant. Fikir macam mana kita nak buat, eh. So saya saya padam ni. Cuba kita fikir kat sini. So maksud dia sama variable yang kita tahu dekat sini, variable adalah ini dan ini. So apa yang kita perlu buat? Of course dia bergantung kepada soalan jugalah, tapi kita tengok dekat sini, kita kena jadikan salah satu ni adalah constant sahaja, eh. Constant sahaja. So dekat sini sebagai contoh, kalau kita darabkan dengan set x, eh. Kalau kita darabkan set x, tengok, eh. Let's see, kalau saya darabkan dengan set x, so maksud dia set x darab y, ini adalah p, ini set x. Sekejap, eh, saya bukan line, eh. So persamaan asal adalah y, kalau putih, eh. So y bersamaan dengan p bahagi dengan set x tambah dengan q dengan set x. So sekarang kita nak jadikan yang sebelah kanan tu ada constant dan variable. So kalau kita darabkan dengan set x dekat sini, so kita kena darabkan dengan the whole thing ni dengan set x, eh. So kalau begini, kita akan dapat set x y set x. Okay. So kalau kita darabkan ini dan ini, so dia akan matilah, kan? Betul tak? So kita akan dapat p, dan ini kita akan dapat q x. Nampak tak? So walaupun nampak macam kompleks, eh, kadang-kadang bentuk macam ada set ke, punca kuasa ke, dah confused. So ini saya kata ini adalah satu persamaan garis lurus. Sebab ni adalah satu variable. So dekat sini pun kita ada variable, dan kita ini adalah constant, dan ini adalah constant. So kalau mungkin keliru, okay, mungkin saya boleh tulis balik y set x sama dengan q x tambah dengan p. So di mana ini sebenarnya adalah satu persamaan garis lurus, di mana kita boleh katakan yang ini adalah y dan ini adalah x. Ni adalah M dan ini adalah C. Okay, mungkin saya padam ini. So ini kalau kita plotkan, so kita akan dapat ini adalah Y set X, ini adalah X, di mana pintasan itu adalah P dan kecerunan itu adalah Q. Okay, so itulah cara, eh. Bukan cara, cara jugalah sebenarnya. Tapi yang penting kat sini sebenarnya adalah kita punya algebra
konsep algebra itu sendiri. So sebenarnya dalam kebanyakan kes untuk AdMath ni, sebenarnya dia adalah penguasaan kita dalam pecahan algebra, persamaan serentak, asas itu adalah strong. Sebab sesuatu konsep tu macam hukum linear ke, macam pembezaan ke, pengamiran tu actually tambahan sikit konsep saja, tetapi untuk kita menyelesaikan sampai ke habis tu sebenarnya memerlukan kita pengetahuan dan kemahiran apa tu, matematik asas, macam darab yang dalam kurungan lah, pecahan lah, algebra dan persamaan serentak dan sebagainya. Okey, baik, saya ingat ni saja perkongsian ringkas, saya ingat ringkas jugalah. So macam biasa saya akan masih lagi kongsikan kelas-kelas live sebegini. So tapi kalau sesiapa yang nak join kelas saya, saya ada buat kelas Zoom, boleh join ke grup tu. So dekat bawah tu ada link group, so boleh klik masuk ke join, sebab saya akan maklumkan kelas-kelas Zoom di sana, dan juga ataupun boleh book di Setmore account, di Setmore account. Dan video-video ini tersimpan semuanya di dalam apps MyVLC2U dan kepada pelajar AdMath secara AdMath dan lain-lain lah. So boleh install apps MyVLC2U di Google Play Store. Dan kita akan ada pertambahan guru-guru di apps tersebut, so boleh install. So saya stop sampai di sini dan kita akan sambung di lain masa. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.